dan karena aku udah lama tidak memakai intercom buat boncengan, jadi aku juga settingannya agak lupa-lupa guys, mohon maaf. Pokoknya terakhir bucin vlog itu hampir setahun yang lalu, dan bucin vlog kami suaranya, jadi tiap ngegas itu, tiap jalan itu kayak berisik gitu loh. Ya mohon dimaklum lah ya guys, ini pertama lagi aku mau bonceng setelah sekian lama, jadi marah-marah wae. Oh ini tuh buat jogging. Oh kakak tuh suka jogging. Dia masih malu-malu. Daripada kamu malu-maluin. Lagi kayak bucin, mogok di tengah jalan motornya gitu, mogok. Dulu kita masih remaja. Ini Dilan versi motor mogok. Bilang aku diculik polisi. Pilih aku, pilih polisi. Oh, ketawa. Kamulah pertanyaannya konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek tek tek, yu yu yu, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezeki yang amin. Kok ketawa? Kenapa? Kamu kenapa ada di polsek? Hilang deh kayaknya. Jadi sekarang kita mau San Morian tanggal 9 April 2023. Ayah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau San Mori yang agak kesiangan, ini udah jam 10. Bukan, ini mah Sunday Berang Ride, San Berang. Karena sekarang lagi puasa, kebanyakan pada tidur-tidur dulu. Seperti siapa? Nanti Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kamu. Dah siap? Mana ada ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Halo kakak, siapa namanya? Siapa coba? Jadi sekarang kita mau ngapain? Mau apa ya? Makan. Iya sih, kamu tidak puasa, curang sekali. Tapi nggak apa-apa, aku kuat kok. Walaupun kamu makan depan aku kuat. Enggak pundung, siapa yang pundung? Enggak, berarti kamu kayak ngomong enak gitu ya. Enggak, siapa yang pundung? Aku mah enggak pernah pundungan. Kamu lah. Enggak apa-apa, kamu mau makan. Hah? Mau makan? Mau. Di KFC. Buset, si bapak kemana? Bapak kemana, pak? Buset, Allah Akbar. Ujian bulan puasa ini ya. Bapaknya mau San Mori katanya. San Mori mau balap sama kamu. Mau berbalapan. By the way guys, ada polisi. Kok sepi gini? Karena ini jalan pintas. Suaranya, bukan aku ya, anak-anak. Kamu. Orang kita dari jam subuh aja kan kita udah mau berangkat, cuman anak-anak belum pada bangun. Jadi sekarang kita tikum dulu, nyamperin anak-anak. Dan aduh, berisik. Tiap aku ngegeber tuh suara motor tuh kayak lebih kenceng gitu. Bocor dari sena kamu kayak. Dan karena aku udah lama tidak memakai intercom buat boncengan, jadi aku juga settingannya agak lupa-lupa guys, mohon maaf. Mohon agak dimaklumi ya. Biasanya boncengan sama siapa? Gak pernah. Pokoknya terakhir bucin vlog itu hampir setahun yang lalu. Dan bucin vlog kami. Kita ke Riau lewat mana, Beb? Kanan guys. Kanan. Kalau nggak salah ya? Iya, benar-benar. Nanti lewat Taman Pramuka kan? Iya. Okay. Emang ini Taman? Oh iya, benar. Hah? Iya, benar-benar. Atau nggak kiri, depan kiri kan? Iya, depan kiri. Depan kiri, nanti ke Taman Pramuka lurus terus. Itu badminton. Iya, kan ada kamu. Tapi serius deh, settingannya kenapa di aku ngejoak banget ya? Apanya? Suara
suaranya. Jadi tiap ngegas itu, tiap jalan itu kayak berisik gitu loh. Jadi aku noise-nya sama. Sama. Gitu ya. Ya mohon dimaklum lah ya guys, ini pertama lagi aku mau bonceng setelah sekian lama. Jadi jadi apa? Jadi apa? Ngomong. Apa? 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 Jadi ini bucin vlog, ini beneran bucin. Kalau kemarin itu collab vlog guys, jangan disamain bucin vlog sama collab vlog ya. Ham. Kok ham-ham sih? Emang iya kali, hampir setahun tidak ngebucin dan sekarang baru ngebucin lagi. Aduh. Alhamdulillah ya guys, bulan rezeki bulan Ramadan. Lebaran beda lagi. Ya enggak lah, kan udah rezekinya. Kenapa sih mancing-mancing wae? Harusnya kalau bulan itu fitnya lebih berkah, guys. Ya kan berkah, udah ada pasangan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Settingan apanya ya? Bocor banget suaranya dari kamu. Dan Pak. By the way, bensin aku habis lagi. Apa? Bensin aku habis. Nanti kita isi. Sini mana maksud? Di pom las aja. Sekalian tikum. Alhamdulillah. Lihat orang lain udah pada balik. Salah siapa? Udah dari KFC, kita baru otw. Salah kamu tidur, Wai. Aku yang disalahin, Nate. Kamu tadi. Aku yang disalahin, Nate. Tapi kan kamu yang tidur lagi, aku enggak. Ngarang ya? Iya ya, kamu tidur lagi ya? Iya. Enggak. Aku habis sahur, tidur lagi deh bentar. Kamu juga tidur yang, lagi. Yang bangunin pagi tadi siapa? Ya kamu. Presia Putri. Cuman kan kamu bobo lagi. Ah, so tahu. Iya. Aku langsung mandi ya. Mana ada orang pas lagi sahur aja kamu ketiduran depan laptop. Hah? Dasar woman. Dasar woman banyak ngeles. Dasar men. Apa men? Mentos. Apa men? Kamu enak bisa minum ya panas-panasan gini. Kamu mau? Enggak boleh. Ya kita ngedit bareng mau enggak? Astagfirullahaladzim. Aku mah kuat iman. Tahan godaan. Nanti juga si Uchan, si Yusan bukan yang kepuasa ya? Gak tahu. Si Milan ya yang kepuasa. Dia udah puasa. Oh, berarti tinggal kamu doang. Iya. Berarti kamu godin sendiri dong. Ah, gak mau. Kamu temenin. Takut apa? Kamu temenin. Parah lah aku temenin. Berarti nanti orang lain liatin kamu makan, liatin kamu minum. Ya udah mending gak usah makan. Kenapa? Gak sopan dong. Kutuk. Emang kamu udah makan? Belum. Ya udah makan aja nanti di atas, gak apa-apa. Motor aku kenapa panas banget ya? Panas bet. Masa dah? Ya dah, aku jadi trauma. Takut kayak kemarin overheat. Aku juga takut. Takut apa? Takut mati. Nanti overheat lagi. Aku jadi punya trust issue ke motor. Benten. Alah, lama kali. Ah, merah kan. Si Yusan udah di sana. Kayaknya mereka langsung ke KFC deh. Oh. Kayaknya. Ini aja kita ngadem lagi. Kamu cari tempat yang adem. Iya, takut kamu kepanasan. Biar kamu tidak kepanasan. Ada badut. Ada apa itu Mickey Mouse? Tikus. Tikus enggak sih? Itu kucing. Itu kucing. Tikus saya. Kucing. Tikus zeying. Kalau kucing itu kayak Doraemon. Oh iya, tikus. Kalau kucing itu kayak Doraemon. Oh iya, tikus. Tikus. Iya, tikus betul. Panas, Beb. Wah. Gimana kalau mati lagi? Jangan. Kan nobody know.
Ya jangan diusahakan. Ya kalau diusahakan mah jangan. Kita berdoa aja lah ya, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Kita pasrahkan. Aduh, udah kereta lagi dong. Ayolah, panik gak? Enggak, orang udah lewat. Panik kok, Dek. Iya kan? Oh iya, benar ada kereta lagi. Wih, Bapak Gojek. Banyak lampu, banyak lampu. Banyak stopan. Banyak stopan. Tapi kita nyampe. Sudah sampai. Nah, ini dia anak-anak. Dan kita isi bensin dulu. Terik banget ya hari ini. Sangat-sangat panas, sangat-sangat menguras energi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo turun. Turun. Turbo full tank. Alhamdulillah. Bisa debit kan ya teh? Cie, San Mori. Kiu kiu kiu. Kiu kiu kiu. Aku baru lihat kamu pakai tas ini. Kamu aja nggak peka. Apa sih orang baru dipakai? Nggak peka, nggak peka. Kamu biasanya pakai tas lempang ya, bukan waist bag. Harus aku tiap pagi ke mall harus pakai yang gini ya. Iya tuh. Kenapa sih? Ini buat jogging sebenarnya. Marah-marah wae. Oh ini tuh buat jogging. Oh kakak tuh suka jogging. Yeah. Kakak suka jogging. Iya. Aduh aku wae emang kayak sih. Dia masih malu-malu. Malu? Kamu tuh malu-malu. Daripada kamu. Malu-maluin. Aku sendiri ya guys. Apa? Malu-maluin. Ya tapi kan maksud kamu ke situ. Enggak, iya. Kan belum beres ngomong. Belum beres ngomong. Belir. Kenapa rambut kamu tidak dikerli? Kenapa enggak diikat? Nanti buka helm diikat. Ini dong, rambai-rambaian, rumbai-rumbai. Ambai-ambai. Terbang-terbang. Maka what is the meaning of ambai-ambaian? Terbang-terbangan. Dan kaki aja ke sana. Yaudah, ayo. Nih, bawa buat kamu. Sebut apa? Ini dorong sama kamu motornya. Aku lempar. Rin. Kita kayak orang aduh nyangkut kaki aku. Kita kayak orang yang lagi kayak bucin. Kayak mogok di tengah jalan gitu enggak sih? Mogok. Dulu kita masih remaja. Ini Dilan versi motor mogok. Duduk hai. Di bangku SMA masih jauh perasaan enggak akan kedengeran meren. Kedengeran aja. Apa? Hai. Dene, okay guys. Aduh. Iya dong, masa tidak mandi? Oke. Kita mau lanjut lagi San Mori ke KFC. Hah? Dan Salim besi Abah yuk. Besi Abah. Jadi kita lanjut lagi guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Huh?